Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Eko Aza, channel yang selalu berbagi informasi dan visualisasi terbaru. Saat ini saya akan menyaksikan detik-detik pengangkatan kepala elektrik multiple unit atau EMU dari truk multi axle ke atas rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Wih, mantap sahabat YouTube. Ini sangat dinanti-nantikan dan sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat YouTube semua. Dan terlihat di bawah sana kesibukan para pekerja yang sedang beraktivitas mempersiapkan segala sesuatunya agar berjalan dengan lancar. Dan perlu sahabat ketahui, video ini diambil hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terlihat dua kalung pengikat ren sudah bersiap untuk mengangkat sahabat itu, dan para petugas terus melakukan pengecekan demi kelancaran saat-saat pemindahan EMU tersebut. Dan saat ini sudah ada dua, berarti ya, satu kepalanya dan satu badannya yang terlihat di sebelah barat. Oke sahabat itu, kita akan tunggu saat-saat pengangkatan kepala EMU ini ke atas rel. Jangan dilewatkan, ini momen-momen yang langka dan menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Mantap sahabat itu, tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel Eko Aza agar nanti bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu mengenai pengiriman demi pengiriman elektrik multiple unit dari Jakarta ke Depo Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah sahabat YouTube, berkat kerjasama kru yang baik, akhirnya kepala dari elektrik multiple unit atau EMU berhasil diturunkan dari multi axle ke atas rel kereta cepat Jakarta-Bandung dengan lancar. Mantap! Oke sahabat YouTube, kita nantikan terus kedatangan dari rangkaian-rangkaian elektrik multiple unit di Depo Tegaluar ini. Semoga saja pengirimannya diberikan kelancaran
kemudahan di perjalanannya dan juga saat-saat penurunannya mudah-mudahan juga dilancarkan. Dan para pekerjanya selalu diberikan kemudahan kelancaran dalam bekerja dan diberikan keselamatan dalam menjalankan tugasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nantikan terus updatean-updatean terbaru dari channel Ekoaza. Jangan lupa di subscribe bagi sahabat YouTube yang belum agar bisa terus mendapatkan informasi terbaru.